Nuri. Pertama, harapan kami, terutama para asatiz yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan pada tanggal 9 bulan 12 2020, Allah berikan kemenangan, karena kami sudah mendengar visi misinya untuk membangun Labuhan Batu Selatan ini yang lebih maju lagi dari kabupaten-kabupaten yang lain. Pertama, daya tarik kami bahwa pasangan Nuri Nurdin kemudian Husni Rijal, kalau Nurdin adalah dari birokrasi, kemudian sementara Husni Rijal adalah dari politisi. Jadi perpaduan ini insya Allah mudah-mudahan bisa lebih nanti membangun Kabupaten Labuan Batu Selatan ini. Kira-kira begitu.